Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Teh di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Pada sore ini, hari Sabtu 25 Juni 2022, sekitar jam 4 sore, saya kembali berada di Jembatan Tegaluar atau Jembatan Adsen untuk memantau kegiatan yang sedang dilakukan di atas trek elevated kereta cepat Jakarta-Bandung di sebelah barat dari subgrade stasiun Tegaluar. Terlihat aktivitas di atas trek elevated sedang terus dilakukan, utamanya sedang melakukan pemasangan parapet, dan terlihat parapet sudah sampai ke ujung sebelah timur. Setelah pemasangan parapet di bagian dalam, nampaknya sekarang terus dilanjutkan melakukan pemasangan parapet di bagian sisi dari trek elevated ini. Terlihat beberapa pekerja sedang melakukan aktivitas di sebelah barat. Dan di sebelah timur ini di subgrade juga terlihat nih ada material yang berada di atas trailer atau truk. Nah, ini nampaknya lempengan-lempengan balok yang akan digunakan untuk pemasangan parapet. Di ujung continuous beam sebelah timur juga sedang dilakukan perapihan di sana. Ada beberapa pekerja sedang melakukan aktivitas. Sahabat, supaya aktivitas di kejauhan ini terlihat dengan jelas, saya akan mempercepat beberapa bagian video sampai 8 kali. Silahkan simak videonya sampai tuntas. Ini adalah pemandangan dari Jembatan Tegaluar di sebelah selatan ke arah timur, ke subgrade yang menuju ke arah timur, ke arah stasiun kereta cepat Tegaluar. Terlihat subgrade memanjang dari barat ke timur, di mana di atasnya sudah terpasang rel dan wesel, dan juga di kanan kiri sudah berdiri tiang-tiang untuk catenary system. Ini adalah pemandangan ke arah timur dari Jembatan Tegaluar atau Jembatan Adsen di sebelah utara. Nampak terlihat rel kereta cepat yang kemarin baru saja dipasang. Ada dua jalur rel, yaitu di jalur 1 dan jalur 2. Di jalur 2 terpasang 300 meter, berada di sisi tengah, dan terlihat ada beberapa orang di sana nampaknya sedang melakukan pembenahan rel yang kemarin terpasang. Sementara rel yang kedua terpasang adalah rel di jalur 1 di sebelah selatan. Di kejauhan juga di area stasiun kereta cepat Tegaluar terlihat ada
4 kren yang menjulang tinggi ke atas. Di sana sedang dilakukan pemasangan tiang-tiang baja untuk atap peron di sisi sebelah barat. Sementara peron di sebelah timur sudah selesai dibuat rangkanya dan nampaknya sedang dilakukan finishing. Sahabat, itulah kegiatan saya di sore hari ini, hari Sabtu 25 Juni 2022. Melihat aktivitas yang sedang dilakukan di area jembatan keluar atau jembatan Arsen di area trek elevated kereta cepat Jakarta Bandung di sisi sebelah barat dan juga di subgrade menuju ke area stasiun kereta cepat keluar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.